Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 159, sesi ke-6, giliran kamu itu membaca. Nah, petunjuknya bacalah teks di bawah ini. Ini postingan di media sosial ini ya. Into Today itu dia memposting sesuatu. Apa isinya? Halo teman-teman, saya punya banyak buku tua di dalam kamar saya. Saya sudah tidak lagi membacanya. Apa yang harus saya lakukan dengan buku-buku tersebut? Nah, ini ada komentar-komentarnya. Sakila berkomentar, apakah kamu suka menonton menonton film? Saya punya beberapa rekomendasi untuk kamu. Kemudian ada Agung Gib ya berkomentar, hai, kamu bisa membuat sebuah pustaka mini di rumah kamu. Pertama, pisahkan buku-buku tersebut berdasarkan tipe-tipenya. Kemudian, persiapkan sebuah rak buku mini. Kamu bisa membuatnya dari kotak kardus. Terakhir, jaga buku itu selalu di raknya agar berdasarkan tipenya masing-masing. Sekarang semua orang bisa membaca buku tersebut kapan saja. Kemudian ada Putri Hijau berkomentar, saya juga suka buku-buku, tetapi saya lebih menyukai handphone saya. Nah, kemudian ada Tita Lesta berkomentar, hai di sana, saya dari Panti Asuhan Bina Karya, orphanage ini Panti Asuhan ya. Panti Asuhan menerima donasi buku-buku tua. Pertama, isilah format yang diberikan pada link binakaryadonation.com. Kemudian, kirimkan buku itu ke alamat kami. Alamatnya ada disediakan pada link tersebut. Terakhir, kamu akan menerima sebuah email ketika bukunya sudah datang. Mari kita bantu anak-anak untuk meraih mimpi mereka dengan belajar dari buku-buku donasi Anda. Kemudian ada lagi Zalfa SP ya berkomentar, hasilkan uang dari buku tersebut. Kamu bisa menjualnya. Pertama, pisahkan buku kamu itu yang masih bagus, kemudian lapisi bukunya dengan plastik atau bungkus dengan plastik. Terakhir, tawarkan buku itu pada kolektor buku di Palasari Market. Nah, kamu bisa membeli buku baru dengan menjual yang sudah lama tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.